Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan IBRAHIMY Art Movie. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat audio 3D Spectrum atau 3D Audio Spectrum di KineMaster. Ada 3 aplikasi yang harus teman-teman punya. Yang pertama yaitu PicsArt, yang kedua yaitu Avee Player, dan yang ketiga adalah KineMaster. Yang mana tiga-tiganya ini teman-teman bisa download di link deskripsi atau bisa download di Play Store. Oke, biar tidak terlalu lama kita lanjut ke tutorialnya. Pertama kita buka aplikasi PicsArt, lalu kita pilih edit di sini. Kita pilih foto yang mana yang akan kita buat sebagai 3D audio spectrum atau sebagai backgroundnya. Oke, di sini saya akan cari di galeri. Oke, penyimpanan full. Maklum teman-teman, karena HP saya adalah HP kentang nih. Oke teman-teman, saya mempunyai foto yang seperti ini. Kita hanya mengambil objeknya saja. Maka oleh dari itu kita akan buang daripada backgroundnya. Kita seleksi objeknya. Kita di sini pilih buang, ada gambar gunting. Lalu kita seleksi seperti ini. Lalu kita pilih tanda panah bagian pojok atas. Oke, bagian sini masih kita lihat bahwasannya di sini ada yang tidak butuh ya, kita hapus seperti ini. Karena yang kita butuhkan hanya badannya ya. Seperti ini, teman-teman. Oke. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita akan potong ya. Jadi untuk memotongnya teman-teman tidak perlu mengambil semua tubuh daripada orang tersebut. Di sini hanya saya mengambil badannya saja ya. Lalu kita simpan seperti ini. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Atau teman-teman bisa seleksi dengan kepalanya ya. Oke. Di sini saya percepat ya. Untuk menghapusnya teman-teman harus lebih baik daripada saya, karena di sini saya percepat waktunya. Jadi saya memberikan cara singkat. Selanjutnya kita akan simpan ya. Simpan di galeri. Oke, selanjutnya kita pergi ke aplikasi yang kedua yaitu Avee Player. Oke, teman-teman, di sini adalah aplikasi Avee Player. Di sini kita akan ganti daripada efeknya ya. Di sini kita pilih kotak 3 di bagian atas ya. Lalu akan tampil muncul seperti ini. Kita pilih yang bagian ini teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak ada, teman-teman harus download template-nya di deskripsi yang sudah saya siapkan. Caranya kita pilih load from file seperti ini. Lalu kita masukkan file yang sudah teman-teman download. Di sini saya sudah mendownloadnya, kita tinggal masukkan saja. Kita pilih download di sini, lalu kita cari teman-teman. Di sini saya sudah mendownloadnya, namanya Satoshi UI ya, seperti ini. Kita masukkan saja, otomatis di sini akan ada ya, di sini ada 2. Oke. Oke, kalau sudah teman-teman, kita akan atur ya. Di sini kita tidak perlu memakai green screen. Meskipun kita masukkan backgroundnya green screen, maka tidak ada perubahannya. Kita biarkan untuk backgroundnya berwarna hitam, teman-teman. Selanjutnya kita bisa pilih lagunya ya. Seperti biasa, ke library kita pilih lagunya, terserah. Saya tetap memilih lagu Intention seperti ini. Lalu kita pergi ke visualizer. Oke. Kita pergi pensil bagian pojok atas itu, ikon pensil. Lalu di sini ada teks ya. Kita pilih teks bagian atas sendiri, general. Kita visible-nya ini kita nonaktifkan ya, supaya tidak ada tulisannya ya. Untuk teks yang kedua kita juga visible-kan ini. Di Di sini kan ada centangnya, kita hapus centangnya, otomatis akan terhapus ya. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, akan hapus seperti ini. Di sini ada partikel yang berwarna putih-putih, kita akan hapus juga. Kita nonaktifkan juga di sini di atas ya. Kita cari partikel. Oke, di sini partikel ya. Lalu general kita pilih visible supaya tidak nampak ya atau hilang ya. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita export. Bagian pojok atas itu ada panah ya. Kita pilih export. Kita bisa atur. Di sini kita pilih H264 ya seperti biasa. Lalu kita bisa pilih start mulai 0 sampai berapa. Di sini saya ngambil 30 detik aja ya. Oke, ngambil 30 detik aja. Oke, 30 detik. Oh, 1 menit ya teman-teman ya. Oke, 1 menit aja. Oke. Selanjutnya teman-teman kita akan ekspor. Kita tunggu sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, ekspor sudah selesai, kita kembalikan ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua yaitu KineMaster. Oke teman-teman, di sini adalah aplikasi KineMaster. Kita buat project baru 16:9 rasionya. Lalu di sini kita masukkan media ya, kita masukkan fotonya teman-teman. Oke. Kita centang bagian pojok atas. Oh, kita hapus ya karena di sini ada 2. Lalu di sini kita akan perbesar seperti ini. Oke. Lalu kita pilih sama dengan, lalu kita centang bagian pojok atas. Selanjutnya kita bisa perpanjang durasinya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita pilih layar. Lalu kita masukkan export ya. Kita masukkan export. Seperti ini, video yang sudah kita ekspor tadi di Avee Player ya. Oke, selanjutnya kita pilih blending atau menyempur, kita ganti menjadi screen, maka hitamnya akan hilang. Lalu kita bisa menyesuaikan mungkin di sini ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan masukkan foto yang sudah kita potong di PicsArt tadi. Kita pilih layar, lalu kita masukkan potongan yang sudah kita potong tadi seperti ini ya. Kita bisa atur, bisa kita kecilkan, sesuaikan dengan orangnya seperti ini. Samakan ya dengan orangnya teman-teman seperti ini. Selanjutnya kita crop ya, di sini di samping ini ada cropping, kita crop, kita potong, kita ke ataskan seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman kita centang bagian pojok atas. Maka seakan-akan memberikan efek 3D. Kita bisa menyesuaikan penempatannya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau kita lalu kita perpanjang ya sesuai durasi yang kita inginkan. Sampai sini misal kita akan potong bagian sini. Oke. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Bagian depan kita agak kedepankan ya. Oke, kita lihat. Inilah hasilnya teman-teman. Oke. Di sini masih ada yang terpotong ya dari bagian lehernya, kita bisa agak tarik ke bawah ya seperti ini. Oke. Karena kita motongnya hanya badannya saja ya. Jadi jangan sampai spektrumnya itu melebihi daripada badan supaya memberikan efek 3D yang bagus. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman bisa langsung ekspor. Kita ekspor. Itulah teman-teman bagaimana cara membuat 3D audio spektrum menggunakan 3 aplikasi PicsArt, KineMaster, dan Avee Player. Mungkin itu, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.